Hai, ketemu lagi dengan Bunda Dianka. Kali ini Bunda ada di Pedak Seribu Bogor, guys. Di Desa Pedak atau Bogor. Ini kita masuk Pedak Seribu Bogor. Dinamakan Seribu Bogor karena banyak sekali pohon-pohon Bogor, guys. Pohon Bogor yang bisa dijadikan legen. Diambil legennya, buahnya namanya siwalan. Ada tempat mainnya, guys. Seribu Bogor, kanan kiri ada pohon Bogornya. Dan ini sudah nggak bisa diperlebar lagi, guys. Nggak bisa, kanan kiri udah ada. Rame tuh banyak banget pohon siwalannya. Buahnya namanya siwalan, kalau airnya namanya, minumannya namanya legen. Kalau bahasa Inggrisnya namanya legend. Kalau filmnya namanya Legend of the Golden Hero. Di sana banyak pohon Bogornya, guys. Ini Bogor semua, guys. Tuh lihat di sana. Emang Desa Bogor rame. Banyak Bogornya. Ini Bogor yang masih siwalan atau pohon legen yang masih muda. Dia masih kecil-kecil. Ini paling umur sekitar 5 tahun. Ini belum menghasilkan ini, guys. Belum menghasilkan legen. Belum ada siwalannya. Kalau itu sudah tinggi-tinggi, guys. Bogor.
coba keluar ye. Ye monggo Mas ye. Di desa guys, jadi kalau ketemu orang itu kita harus menyapa guys, walaupun itu tadi nggak kenal sama orangnya, isinya nggak kenal. Ya saling sapa. Sapa, menyapa, senyum itu kalau di desa masih dibudayakan. Di kota yo orang. Kalau jalannya yang biasa cuma sampai sini toh. Karena mungkin jalannya tidak. Ini karena terlalu pagi guys. Yang jualan legen belum ada kan. Ini warungnya belum pada buka. Belum pada buka. Oh, para tebu. Jadi tebu kelapa. Kita kepagian, jadi belum ada yang jualan legen. Ini ada juga bapaknya baru naik pohon legen. Di sini enaknya buat santai guys, buat tongkrong anak muda sih. Masih ada suara ayam hutan guys. Dokur.
sarapan. Bunyikan loncengnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.